belum ada kesempatan nyalip. Nah, udah mulai nyalip nih. PO raksasanya nih. Oh, nyalipnya santuy juga, guys. Nah, ini juga ikut nyalip. Nyalip. Nih, tinggal bus doang ibu nih. Sot. Wih, bus do. Bus Budiman lagi, guys, di belakang. Ini kira-kira dapat kesalip kayak. Running Ayu. Ini nempel terus di bus Tua Ibu nih. Dapat juga, guys. Wih, nyalip lagi, guys. Bus Tua Ibu nyalip lagi. Wih, mantap. Mantap. Wih. Prima Jasa. Ah, disusul sama bus Doa Ibu sama Gapuraning Rahayu, guys. Kita coba sampai atas, guys. Kira-kira gimana nih ceritanya nih. Lanjutin terus, guys. Penguasa jalur selatannya udah di depan, guys. Ini ada hanya PO Raksasa sama Gapuraning Rahayu dan Doa Ibu. Kira-kira dapat kesalip gak sama bus Doa Ibu yang di belakang ini? Soalnya ini bermesin Hino dan speednya cukup lumayan tinggi, guys. Beda sama PO Raksasa yang di depannya. Kira-kira dapat gak ya? Kalau ini sebandingnya sama Gapuraning Rahayu nih, bus Doa Ibunya. Kita coba cari tahu aja, guys, di depan. Kira-kira dapat gak ya? Teralang truk, guys, ada truk di depan. Kita coba salip dulu, guys. Nanti kita akan coba cari tahu ketika menyalipnya di sekitaran lingkar Hino. Apakah mudah disalipnya bus Gapuraning Rahayu ini sama bus Doa Ibu? Kalau Gapuraning nyalip bus Budiman, kayaknya kalau skill bus Budiman PO Raksasa itu bagus, pasti gak bakalan kesalip, guys. Nah, ini dia di sini. Ini belum nyalip PO Raksasanya, guys. Belum ada kesempatan nyalip. Nah, udah mulai nyalip nih PO Raksasanya nih. Oh, nyalipnya santuy juga, guys. Nah, ini juga ikut nyalip. Nyalip. Nih, tinggal bus Doa Ibu nih. Sot. Wih, bus do. Bus Budiman lagi, guys, di belakang. Ini kira-kira dapat kesalip kayak. Eh, PO Raksasa di belakang nyusul lagi, guys, satu. Sot. Wih, udah mau disalip, guys. Udah mau disalip tuh. PO Raksasanya mau disalip. Sot. Dapat juga, guys, sama Gapuraning Rahayu. Ini nempel terus di bus Doa Ibu nih. Dapat juga.
juga guys, akhirnya. Wah, terhalang sama kobak. Wih, sampai miring guys. Wih, nyalip lagi guys. Gustoa ibu nyalip lagi. Wih, mantap, mantap. Wih. Doa ibu nyalip lagi guys. Seperti harapan saya ya, pasti bus doa ibu nyalip bus Gapuraning Rahayu setelah nyalip bus PO Raksasa guys. Bus doa ibunya nih ketinggalan nih. Nah, ketinggalan. Ini ada PO Raksasa lagi nih di belakang satu. Mantap speednya. Kita coba cari tahu di Tanyakan Kadipaten itu seperti apa ya. Tanyakan Kadipaten biasanya lebih seru guys di atas. Pasti lebih seru nih. Kembali PO Raksasa sama PO Raksasa nih. Saling tempel lagi guys. Masa jalur selatan udah sampai mana mah itu ya? Udah gak kelihatan. Santuy di sini kayak agak berat tanjakannya. Gapuraning Rahayu udah mulai jauh ke depan. Berarti kalau ada momen dari atas kosong pasti disalip deh. Oh, banyak mobil guys, tetap gak bisa nyalip ya, nyantuy. Gapuraning Rahayunya ini jadi kedua guys, jadi ketiga ya dari rombongan tadi, bus Prima Jasa sama bus doa ibu. Nyalip di sini guys. Sud, oh nggak bisa masuk. Masih tetap saling tempel guys sama penguasa jalur selatan, udah jauh. Ini tinggal bus PO Raksasa sama bus Budiman. Terima kasih yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe di channel Nyari 4 Bus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.